Nak, sini nak. Ayah mau bicara sebentar. Apaan sih ya manggil-manggil? Sebentar lagi kan kamu mau lulus sekolah. Buat sekolah yang baru, ayah sudah mendaftarkan kamu ke pondok. Siap-siap ya. Pondok? Ah, gak mau mondok ah. Titik, pokoknya aku gak mau mondok. Tapi nak, indahnya lukisan cerita yang jadi sejarah, menyelimuti ruang hati yang senja. Nikmatnya jatuh bangkit, perjuangan kita dalam istana dua bukit tercinta. Kan terus terkenang lembah hijauku, dalam doa di akhir sujudku. Terima kasih wahai guru dan temanku. Genggam erat terus tanganku, ingat selalu setiap langkahmu. Terima kasihku lembah hijau. Sebuah kata yang tak bisa ku ucap, sebuah rasa yang tak bisa ku ungkap. Terima kasihku atas semua jasamu guruku. Maafkan aku wahai teman-temanku. Rangkullah pundakku, majulah berjuang. Genggamlah tanganku, bersama kita menang. Yakinkanlah diriku, tenasku bersatu menjemput rahmatmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Fathan Noval? Iya, Sat. Ini ada titipan surat dari om kamu. Dibaca ya. Oh, iya, Sat. Syukron. Assalamualaikum, Dek. Maaf kalau om mengirim kamu surat ini. Ada hal penting yang harus om sampaikan ke kamu. Waktu om berkunjung ke rumah kamu, om masuk ke rumah dan terdengar seperti orang terjatuh. Lalu om menghampirinya dan ternyata ayah kamu jatuh pingsan di dapur, Dek. Lalu om antarkan ayah ke rumah sakit untuk diperiksa keadaannya. Namun setelah ayah diperiksa, ternyata ayah kamu menderita penyakit kanker stadium 3. Namun 2 jam setelah itu, atas izin Allah, ayah kamu pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Yang sabar ya, Dek. Semoga kamu bisa tetap tegar dan tetap semangat dalam belajar. Akhir sujudku,
Terima kasih wahai guru dan temanku. Genggam erat terus tanganku, ingat selalu setiap langkahmu. Terima kasihku lembah hijauku. Sebuah kata yang tak bisa ku ucap, sebuah rasa yang tak bisa ku ungkap. Terima kasihku atas semua jasamu. Bersama kita menang, yakinkanlah diriku. Tenasiasku bersatu menjemput rahmatmu. Kunu kawamina bilkis di syuhada Ayah, terima kasih karena engkau sudah mengajarkanku makna kata bersyukur. Maafkan aku jika sewaktu aku kecil sering membantah apa kata-katamu, sering menyakiti hatimu, ayah. Terima kasih karena engkau sudah menjadi pahlawan terhebat yang pernah aku miliki. Pasti aku doakan engkau semoga segala amal ibadah, kesabaran, keteguhanmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat berkumpul nanti di surganya Allah ya, ya. Amin. Sebuah kata yang tak bisa ku ucap, sebuah rasa yang tak bisa ku ungkap. Terima kasihku atas semua jasamu. Teman.